Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menyebut kehadiran Mayor Infantri Teddy Indrawijaya di debat Capres bukan sebagai tim kampanye, melainkan tim pengamanan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Meski demikian, Bawaslu akan berkoordinasi dengan TNI dan KPU soal status Mayor Teddy. Kami menelusuri bahwa nama saudara Mayor Teddy Indrawijaya bukan merupakan tim pelaksana kampanye. Jadi beliau bukan tim pelaksana kampanye pada sistem informasi kampanye dan dana kampanye atau SKDK. Bahwa sebagaimana diketahui paslon dengan nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, sehingga yang bersangkutan dilarang untuk menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara yang dimaksud dalam ketentuan pasal 281 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga kehadiran Mayor Teddy Indrawijaya pada kegiatan debat tanggal 12 Desember 2023 di KPU dalam kapasitas sebagai petugas pengamanan.